Beli dah sampai. So kita nak unboxing. Unboxing ni adik nama dia. Okey. Kita buka dulu. Kita tengok. Kita unboxing. Unboxing adik namanya. Yep. Oh yeah. So ni barang dia. Okay. Yang baru dekat buku. Sikit, letak dulu gambar dekat. Okey. Okey, jauh yang sikit. Baru buku. Ha, ni yang baru. Bukan ya. Kita yang ada tu. Okey, yang lama. Tunjuk. Yang lama dah rosak. Dah rosak dah tak boleh. So, kita unboxing yang baru. Ni kita beli dekat Shopee. Shopee. Kameraman kita menyanyi Camera Girl. Okey, ni harga dia semalam tu RM37. Okey, kita ambil dulu bateri yang lama. Wah, ada empat. Okey, masuk. Tak muat. Kena kecil ke apa ni? Ke terbalik? Terbalik kan? AAA, ni double A ke? Baterinya double A yang ni. Rupanya triple A. Nasib baik ada triple A. Kalau tak ada kita kena pergi kedai dulu. Dah lah baru balik tu. Jam kan? Okay, bulan puasa letak pula ni. Okey, letak kat sini. Kita tengok dulu. Okey. Dia kena selang seli. Apa dik? Selang seli. Okey, lepas tu kita tutup. Salah. Macam ni. Mari tak nampak ke? Okey, sekejap ya. Hey, kenapa kau tak nak? Kalau tak nak, aku pekat. Hey, what the hey? What's going on with you? Why you can't? Why? Kau mami kena mak. Macam ni? Tak boleh. Tak dapat. Tak dapat kan, Lik? Macam ni? Macam ni pun tak dapat. So? Kau mami kena masuknya. First. Okey, akhirnya dah boleh. Rupanya tadi dia punya bateri. Tak dapat. Terjojol. Terkeluar. Tak nak masuk. Maybe saya salah. Kejap. Okay. Lepas tu. Okay, boleh dah ambil gambar saya. Pun tak apa. So, kita buka pula yang ni. Ha. Ni, tengokkan kat bawah ya. Kanak-kanak riang. Cik Aino. Ni. Tu dia punya tangan tu. Tu yang dia punya tangan. So, kita masukkan dalam ni. Okay. Terus dia masuk. Terus lepas tu cara nak ni macam biasalah. Benda ni kena dekat bawah. Masuk tangan macam ni. Lepas tu sini sikit. Kalau guys tak tahu tengok video ni. Kita start on off. Tekan sini tengok gambar. Atas sikit tak nampak tu. Okay, tu dia nyala. Tu, tengok. Atas sikit. Lajunya. Okey, dekat kan? Adik pindah ke sini. Lagi gelap sana. Wah, tengok tekanan darah saya tinggi. 148, tengok 148.92. So benda ni berfungsi dengan baik. Harga dia masa saya beli dekat Shopee. Boleh dekat Shopee ataupun Lazada pun boleh lah. Tak, yang ni dekat Shopee.
Shopee je. Ini hari tu dengan penghantaran 37. Free shipping dia tolak. Berapa ya? RM4 eh. Okay, so ini berfungsi. Dan yang ni kita say bye-bye. Yang ni goodbye. Dah rosak. Goodbye lah. Sebab yang ni dah lama dah. Yang ni dah ada nak kena buang lah. Nak kena buang dah. Okay, ni kita kemas. Sebab kalau bahagian bersepah-bersepah rumah tu yang suka adalah itulah dia tadi kita beli pressure monitor dari Shopee. Harga RM32 plus penghantaran RM37. Weh budak, ambil gambar dari sini tengok macam mana, terang tak? Terang. Macam ni, okey. Kita orang dah penat tadi pergi jalan-jalan. Bulan puasa. Bulan puasa, tak ada parking. Lepas last, tu kita patah balik. Parking penuh, jalan jam. Punyalah jauh kita pergi, last-last kita patah balik. Baik lain kali kalau nak pergi KL tu, kita naik bus atau kita naik LRT. Okay. Ataupun naik kereta api. LRT tu kereta api lah. Lah. Mami tak tahu. Okey, dah.